saya berada di depan mercusuar yang tidak jauh dari pelabuhan Teluk Bayur. Nah, di pelabuhan sendiri, wow, kapal-kapal besar mengangkut batu bara, semen, maka melewati laut di depan saya menuju pelabuhan Teluk Bayur. Apa itu mercusuar? Mercusuar itu kalau malam menyala ya, ditaruh di tempat yang strategis, semua kapal menuju pelabuhan akan melihat mercusuar ini. Artinya mercusuar itu ditaruh di tempat yang mudah terlihat, dipakai sebagai panutan arah supaya kapal tidak mengalami kecelakaan menabrak karang. Maka mercusuar tempatnya strategis, mudah dilihat sebagai panutan. Nah, itulah sebenarnya gambaran yang jelas sebagai pelita hidup atau sebagai terang. Kalau Anda mau hidup sebagai terang, maka pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang. Kalau kita ini hidup sebagai terang, maka kita kehidupan kita itu harus dilihat oleh semua orang, gitu ya, menjadi panutan. Ya, kita hidup tidak abu-abu. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang cemar, apa yang najis, apa yang dosa, apa yang tidak, jelas kita hidupi dan dilihat oleh banyak orang. Orang akan selamat apa tidak, celaka apa tidak, dosa apa tidak, mereka melihat kita. Kita menjadi panutan bagi orang lain. Nah, itu artinya hidup kita ini menjadi pelita bagi orang lain. Kita bisa menyelamatkan orang-orang lain dari kecelakaan, nabrak-nabrak kehidupan. Karena mereka tidak tahu arah, mereka tidak tahu kebenaran. Kalau Anda punya tahu kebenaran, jangan bersembunyi, jangan hidup di bawah gantang. Jangan tidak berani mengatakan inilah kebenaran, inilah hidup saya. Ikuti saya, ikuti teladan saya. Nah, itulah sikap hidup yang benar dari orang-orang yang berani menjadi terang dan pelita bagi orang lain. Dan itulah sebenarnya cara hidup untuk memiliki kehidupan ini punya makna yang mulia. Sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang tertinggi, mulianya karena kita menjadi panutan. Bukan hanya sukses, tetapi bahagia. Bahkan bukan hanya bahagia, tapi memiliki kemuliaan nilai hidup. Wow, itulah memang inspirasi dari saya untuk menjadi hidup yang mulia, menjadi terang dan panutan. Salam dahsyat, luar biasa.